Minggu siang, Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi menembak mati dua bandar narkoba di kawasan Sungai Keruh, Kabupaten Tebo, Jambi. Pelaku yang tewas adalah Jeffrey Azwari dan Ibnu Zairi. Keduanya terpaksa ditembak karena melawan saat ditangkap. Dari tangan pelaku disita barang bukti 1.000 butir pil ekstasi serta 2 paket sabu seberat 50,7 gram.